mantap. Jogja, Jogja, Jogja istimewa. Istimewa negerinya, istimewa orangnya. Jogja, Jogja, Jogja istimewa. Istimewa, istimewa untuk kita semua. Sobat Quest, ketemu lagi dengan saya Benny Nugraha. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Hari ini seperti biasa di habitatnya, guys, dengan keimbalan ini menengok area tambang daerah Kopi Merapi. Monggo Pak, monggo monggo. Ini penambangannya sudah sampai di titik ini, guys. Dulu terakhir kesini masih berupa tebing-tebing, ini sudah dikeruk-keruk nih, guys. Semakin masif pengerukannya. Ini kami rencananya mau naik ke Bangker Kaliadem kalau sampai. Ya, paling tidak ini gravelan dulu, recovery menjelang Macan Gunung, memanaskan kaki menjelang race Macan Gunung besok lusa. Di hari ini saya melenturkan otot-otot kaki, guys. Merapi barusan nampak, tapi sekarang tertutup kabut kembali. Nanti semoga begitu sudah sampai di atas, semoga menampakkan diri kembali. Sampai di jalur tanjakan perih nih, 15% gradiennya, guys. Malah ini baru nanjak asik, ada truk mau lewat, guys. Gantian, gantian, gantian Pak, lanjut. Nun, nun. Ya. Oke, lanjut, guys. Kita melewati jalur tikungan asik. Ini letter S, guys. Letter S disusul tanjakan. Mantap. Siap, guys. Jalur tambang. Recovery, recovery. Kita sudah dekat ke arah bangkernya. Berarti pangkalan panser-panser, guys. Nah, ini sayangnya hari ini tidak dapat view. Rapinya tertutup kabut. Tadi sempat ada luncuran. Ini mungkin juga kabut efek dari luncuran tadi, guys. Cip-cip lapatur sudah banyak berseliweran. Ini wisata sudah mulai dibuka kembali, guys. Nah, itu di depan
ada pos. Dan setelah pos itu kita akan sampai di loket TPR Bangker Kaliadem. Semangat guys. Sebentar lagi. Ini depan ini adalah pos pengecekan kartu parkir Jeep Lavatur. Nah, di sebelah kanan saya ini jurang Sungai Gendol guys. Area tambang, banyak sekali ekskavator, alat-alat berat di bawah sana guys. Nah, kelihatan saking dalamnya. Kita lanjut ya guys. Nanti dengan King Balan di belakang saya. Mungkin agak jauh mungkin ya. Tidak begitu jelas. Kita lanjut saja, sudah dekat guys. Jadi hari ini menunya warming up saja. Warming up ride. Melemaskan otot-otot sendi yang kaku. Pemanasan untuk esok lusa. Akan ada event Macan Gunung Rambu Brutal Macan Pelangon. Nah, hari ini kita manfaatkan untuk pelemasan, pemanasan. Oke guys, ini dia PPR Bangker Kaliadem. Alhamdulillah. Monggo Pak, langsung. Ini wonten. Wah, salaman ngupang ngopi. Lagi lagi guys. Kita putar. Masuk dari seberang. Gravelan yang menuju ke Bangker ini sebenarnya asik banget. Cuman yang agak di bawah tadi yang sudah dicor, wah, debunya, pasirnya harus bergantian dengan truk-truk pengangkut material guys. Debunya tidak menyehatkan dan juga berbahaya, harus antri gantian. Monggo Pak, monggo Pak. Nah, oke, kita sudah sampai di Bangker. Tunggu dulu. Ada sepeda MPV siapa ya? Rombongan mana nih? Banyak sekali rombongan pesepeda. Pagi Pak. Ya Mas. Ramai sekali. Sip. Rombongan saking pundi? Iki dari Maguwo. Maguwo. Nggih. Kenjang Pak. Dari Condong bukan. Wedo Martani Pak. Wah, tetangga kita sendiri. Pagi Pak. Pagi, pagi siap. Wedo Martani. Wedo Martani Pak. Nggih. Sampun wau. Nggih. Lagi kesiangan. Iki wong sepuh-sepuh iki ming go golek keringet ini. Nggih. Kuwi cari bahagia, cari sehat Pak. Nggih. Yo Pak. Bolok engko medune. Nek medune wae santai. Wah, medune. Wis pundi, Pak? Wis pundi? Amrih iki. Nggih. Truke kathah e. Truke rame banget iki, tengalah truk iki mau. Ketemu komunitas Go Wiltut. Kuwes Jawil Katut. Go Wiltut. Aduh kan Go Wilkat. Kuwes di Jawil Mangkat. Jawil Katut. Alhamdulillah guys, sudah cukup. Olahraga hari ini sudah cukup. Kita meluncur pulang. Kita jalur yang tadi
bakwan.